bahan-bahan cendolnya. Ini Pak Abi, generasi ketiga. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Kota Tanjung Pinang, di sini ada cendol Abi ya. Ini sangat-sangat legendaris di Kota Tanjung Pinang. Ini sangat nikmat sekali nih. Dan ini berdiri sejak tahun 1964. Abi itu bapak ya, Pak? Bapaknya bapak. Oh, berarti udah generasi keberapa? Oh, udah ketiga. Jadi ini udah generasi ketiga. Oh, gitu. Nah, ini. Ini bahan cendolnya ya, sangat fresh. Nah, jadi teman-teman kalau berkunjung ke Tanjung Pinang, jangan lupa ya mampir ke Cendol Abi. Ini sangat nikmat sekali. Ini udah generasi ketiga. Oke, kita nikmati dulu cendolnya. Udah. Ya, jadi teman-teman yang berkunjung ke Tanjung Pinang, ini posisi dari Cendol Abi itu ada di Anjungan Cahaya. Itu hampir dekat sama Melayu Square juga. Itu buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, ini karakter cendolnya ini kayak di Malaysia ya, di ada kacangnya juga, terus apa namanya? Cendolnya nih fresh dan gulanya pakai gula melaka. Jangan lupa dicoba. Baiklah teman-teman ya, kita sudah selesai minum cendol di Kota Tanjung Pinang di Cendol Abi. Ya, makasih ya Pak Abi ya, sudah diizinkan untuk ambil gambar ya. Mudah-mudahan laris selalu, sukses. Oke, dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ya. Saya ucapkan terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Kalau Anda jalan-jalan ke Tanjung Pinang, jangan lupa mampir ke Cendol Abi. Oke, see you di konten selanjutnya. Terima kasih. See you, bye-bye. Dadah Pak Abi. Dadah Pak Abi. Pak Abi dadah dulu. Oke, thank you Pak Abi.